السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. Okey. InsyaAllah kita hari ini akan mulakan kuliah perkongsian kita pada hari ini dengan tajuk yang diberikan, iaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya, iaitu khairukum khairukum li ahli. Ini adalah sebuah, kita kata, sebuah tajuk yang sangat baik. InsyaAllah kita akan bicarakan dalam masa, mungkin kita bagi masa seminit dua lagi, insyaAllah bagi sahabat-sahabat kita untuk bersama dengan kita pada malam ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita selalu dengar tentang isu-isu yang membabitkan rumah tangga, tapi hari ini kita akan fokuskan apa yang berlaku ataupun kita kata is peranan suami terhadap isterinya. Bukanlah saya adalah orang yang paling sesuai untuk nak membicarakan topik ini. Tetapi ini kita anggap sebagai satu muhasabah bagi diri saya sendiri dan juga kita semua bersama. Pada musim PKP ada macam-macam cerita kita dengar, kita selalu dengar even mungkin ada suami yang mana dia tak biasa untuk nak tinggal di rumah. Kemudian bila kata kena terperap lama sikit di rumah, moodnya kurang baik, dan kita pun dengar selalu kes-kes penceraian yang meningkat, keganasan rumah tangga yang meningkat. Walaupun kita faham setiap daripada rumah tangga itu ada cabarannya dan suami ada partnya, isteri ada partnya, ada juga dalam kes yang mana suami yang bermasalah, ada dalam kes isteri yang bermasalah. Tetapi hari ini kita akan bicarakan tentang topik yang dikhususkan untuk para suami, termasuk diri saya sendiri sebagai seorang suami, yang akan kita ingatkan sendiri tentang kehidupan rumah tangga yang dianjurkan oleh Islam. Kehidupan rumah tangga, kita semua mengerti bahawa rumah tangga ini bukan satu perkara yang kita boleh buat main-main. Dia bukanlah semata-mata untuk nak kita kata enjoy semata-mata. Dia bukanlah satu bentuk perhubungan yang sementara ataupun satu ikatan yang berteraskan kepada syahwat semata-mata. Bahkan rumah tangga ini sebenarnya adalah satu tanggungjawab yang besar. Ada memikul satu bebanan yang berat yang perlukan kepada kesabaran, yang perlukan kepada mujahadah, perlukan kepada kebijaksanaan, perlukan kepada ketenangan untuk melaksanakan hak-hak rumah tangga, hak-hak pasangan, kemudian bertoleransi terhadap kekurangan, kesilapan yang dilakukan oleh pasangan, bersama-sama untuk nak membangunkan rumah tangga, mentarbiah keluarga. Ini semua adalah tanggungjawab kita bersama. Even though rumah tangga ini memikul satu tanggungjawab yang sangat besar, komitmen yang very tinggi, namun rahmat Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan fitrah manusia ini untuk memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap, kita kata, pasangan masing-masing. Maksudnya semua orang akan sampai masanya di mana mereka ini akan berkeinginan untuk nak berumah tangga secara majoriti. Tolak tepi mereka yang ada kes-kes trauma ataupun mereka yang
apa nama, rebellious dan sebagainya, tetapi asalnya begitu. Kita akan tengok remaja bila dah masuk usia remaja, kemudian meningkat sedikit dewasa, keinginan itu akan semakin semakin tinggi. Allah juga telah menciptakan secara fitrahnya, secara biologinya, lelaki dan wanita juga memiliki kecenderungan seksual. Kedua-duanya mesti ada keinginan untuk nak memiliki zuriat, waris masing-masing. Dan ini menyebabkan kita sebagai manusia ini akan sanggup ataupun berusaha untuk nak memikul segala komitmen, bebanan, tanggungjawab ini semua demi kecenderungan ataupun penciptaan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Mau tak mau, kita tetap juga akan akur dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla syariatkan. Dengan itu, maka berlangsunglah rumah tangga dan terrealisasilah maqasid pernikahan itu sendiri, iaitu untuk nak memelihara maruah, memelihara apa nama, suami isteri, menimbulkan rahmah, menimbulkan kasih sayang, membangkitkan semangat bantu-membantu, baik daripada aspek dunia ataupun aspek akhirat, bersama-sama untuk nak mentarbiah anak-anak. Dengan itu keluarga pun bertambah ramai, kemanusiaan juga kita kata akan semakin semakin membesar. Bila sesuatu pasangan suami dan isteri dapat menjaga ataupun menunaikan hak masing-masing yang mana Allah telah syariatkan kepada kita semua, maka insya-Allah anak-anak akan terpelihara daripada tercicir, daripada kemusnahan. Umat Islam juga akan semakin ramai. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan ramainya bilangan apa nama, umatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran, "Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira." Jadi Allah ciptakan juga manusia ini, bagaimana manusia ini berkembang biak, iaitu melalui rumah tangga. Namun kalau kita perhatikan tentang hal ataupun situasi ramai daripada kaum muslimin sekarang, sama ada yang berada di bandar ataupun di kampung, maka kita akan dapati khususnya di kampung, kita akan tengok di kampung lah. Di kampung hubungan kekeluargaan itu biasanya lebih lebih erat. Kan kita tengok walaupun mereka ini dihimpit dengan masalah-masalah yang keuangan susah dan sebagainya, tetapi dari sudut perhubungan tu kita tengok sometimes lebih lebih rapat, especially bila mereka duduk di situ lah. Tetapi bila bila ramai yang sudah berpindah randah ke bandar-bandar, kita dapati ramai yang sudah hidup dengan mementingkan diri sendiri masing-masing, fikirkan kerjaya masing-masing. Especially bila apa nama, ada yang senang, ada yang susah, yang tidak balance begitu, maka hadirnya perasaan mungkin kurang senang, cemburu ataupun hasad dengki ataupun rasa macam sombong dan sebagainya. Dan itulah yang telah memecah belahkan keluarga kita. Jadi kalau kita tengok even rumah, kes-kes rumah tangga yang berlaku di antara suami dan isteri yang kadang-kadang retak itu berlaku kerana pelbagai faktor. Dan if kita perhatikan semua ini, kita akan mendapati bahawa Allah Azza wa Jal, segala syariat yang Allah telah tetapkan kepada kita ini semua mengandungi hikmah, yang mengandungi maslahah kebaikan, yang sebagainya kita ketahui dan sebagainya kita tak terketahui. Jadi, bila kita nak bincang tentang hubungan antara suami isteri yang sangat penting dan sangat utama, kira kata dalam hubungan rumah tangga, tanpa hubungan suami isteri yang baik, maka rumah tangga itu tidak akan efisien. Kita tengok kalau anak-anak terbiar pun bermula daripada suami dan isteri yang bermasalah. Jadi bila melihat tentang aspek ini, maka antara perkara yang paling penting untuk diambil berat oleh
pasangan suami isteri, baik suami ataupun isteri, yang mana suami pun tidak akan mampu untuk nak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sekiranya tidak berhasil perkara ini kepada dua-dua pasangan. Yang pertama sekali dan yang sangat utama iaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf, yang kita panggil sebagai pergaulan yang baik, dampingan yang baik, masing-masing bersahabat di antara satu sama lain. Masing-masing faham apa yang mereka perlu lakukan, apa yang pasangannya perlu lakukan, masing-masing menjalankan kewajipan terhadap pasangan masing-masing dengan perasaan bahawa Allah memerhatikan mereka. Maka dengan itu dia tidak akan menzalimi pasangannya. Zalimi ini tak semestinya pukul, cederakan, tetapi dengan cukup untuk kita tidak memberikan hak yang betul kepada pasangan kita. Hak yang sepatutnya kita ambil mudah, kita abaikan. Mu'asyarah bil ma'ruf, kita jangan sampai kita menghina pasangan kita, memperkecilkan pasangan kita, ataupun kita membebankan pasangan kita dengan apa nama perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka. Sebab tu Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Baqarah, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Maksudnya mesti kedua-dua mesti ada saling ada sifat mu'asyarah bil ma'ruf. Kita buat baik sama-sama. Kalau kata isteri je baik, suami tak baik, tak jadi. Kalau kata suami je baik, isteri tak baik, tak jadi juga. Even dalam ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawa seorang suami juga sebagaimana diinginkan daripada isterinya supaya melayaninya dengan baik, maka si suami juga perlu untuk melayani isterinya dengan baik. Jangan dia menyakiti isterinya. Jangan dia memudaratkannya. Bertakwa kepada Allah. Dan ingat bahawa ini adalah golongan yang mana Allah telah perintahkan kepada kita untuk nak jaga, untuk nak dampingi, untuk nak pelihara. Nabi SAW selalu pesan, istausu bin nisa'i khairah. Istausu bin nisa'i khairah. Saling berpesan, sampaikan pesanan aku ini semua untuk berlaku baik kepada golongan wanita. Fa'innahunna khuliqna min dhila' wa inna fi dhila'i wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Nabi kata tulang rusuk kita ni bengkok, wanita ni seperti tulang rusuk. Kalau kita nak lurihkan tulang tu dengan kekerasan, dia boleh patah. Kalau kita biarkan pula, mungkin dia akan tumbuh bengkok. So maksudnya it's not really easy bagi suami-suami di luar sana untuk nak bermain dengan emosi isterinya. Kadang-kadang suami ni dia susah nak faham kan. Kata hati wanita ni kompleks sikit kan. Dan suami ni pula kadang ni malas nak layan. Ataupun dia pening kalau kata nak handle dengan isteri punya kerena ataupun hatinya. Benda ni sama juga bagi isteri pun sama. Hendaklah dia bergaul, menggauli suami ni dengan baik, berinteraksi dengan baik, bersahabat dengan baik, menunjukkan baik, jaga maruah suami, amanah suami, sentiasa berhias dengan suami, menjaga rahsia suami, berkongsi sedih, senang, susah semua. Ini semua termasuk di dalam Hai, saya tiba-tiba nampak FB ni mati pula tiba-tiba dan saya pun tak tahu dia berhenti di mati setakat bila tadi. Tapi tak apalah, kita sambung dan kita teruskan sahaja. Iaitu kita sambung balik apa yang telah kita berhenti tadi berkaitan dengan
Selepas kita sebut pasangan ni masing-masing kena ada sifat qanaah, yang kemudian kita mesti kena ada elemen toleransi ataupun kita kata sebagai at-tasamuh. Dan semua orang dia tahu tentang apa yang diri sendiri perlukan. Apa kita semua tahu, bila kita dah hidup lama, masing-masing yang ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Jadi masing-masing kena cuba untuk nak bertoleransi dan tidak berselisih. Jangan apa nama kita susah menyusahkan, sebaliknya kita mempermudahkan antara satu sama lain. Kita berbuat baik, berdamping dengan baik. Cuba untuk nak membahagiakan pasangan masing-masing. Cuba untuk nak memenuhi keperluan, keinginan yang mana diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, diridai oleh Allah Azza wa Jal. Banyak untuk nak beralah bila mana berlaku clash di dalam kehendak ataupun keinginan. Cuba untuk nak menyerap ataupun kita kata get along dengan sikit kegelinciran daripada pasangan masing-masing. Dan lelaki sebenarnya adalah kita kata tunjang ataupun ketua keluarga. Lelakilah yang paling penting sekali untuk nak bersabar, jaga kontrol diri masing-masing lebih daripada wanita. Disebabkan wanita ini adalah golongan yang sedia maklum fitrahnya yang lebih lemah daripada sudut fizikalnya, penciptaannya, daripada sudut kawalan emosinya. Maka isterilah yang sebenarnya lebih memerlukan kepada bimbingan ataupun toleransi daripada suami yang biasanya lebih gagah, yang biasanya lebih tenang. Taklah semua keadaan, tapi kebiasaannya begitu. Maka suamilah yang akan berkongsi kesedihan, kesukaran isteri, memahami isteri. Jangan sampai ke tahap mencari-cari kelemahan isteri ataupun kata makin memburukkan apa yang sudah buruk itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan tadi dalam hadis, kita bagi tahu isteri wanita ni adalah umpama tulang rusuk yang perlu kita kena berhati-hati nak jaga. Even dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma raaitu min naqisatin 'aqlin wa diinin adhhab li lubbi ar-rajul al-haazim min ihdaakun. Nabi kata aku tidak pernah melihat satu ciptaan yang lebih kurang dia punya akalnya, agamanya, tetapi dia boleh menghilangkan kewarasan even lelaki yang bijak sekalipun, melainkan dari apa nama wanita itu. Maksudnya sebijak-bijak lelaki, sehebat-hebat lelaki macam mana pun, tetapi bila berdeal dengan wanita, maka biasanya dia akan diboleh kelak dia punya ni dengan wanita. Dan ini tidak, jangan kita faham macam mana yang difahami oleh sebahagian orang yang menganggap bahawa hadis ini merupakan satu diskriminasi kepada wanita. Tidak sama sekali, kerana hakikatnya hadis ini hanya menceritakan tentang fitrah kejadian masing-masing. Yang mana dalam hadis ini inginkan supaya suami lelaki take care isterinya, jaga wanita baik-baik. Disebabkan itu penciptaannya. Kan, jangan, kita tak boleh ingkar. Secara fitrahnya memang kita tahu bahawa wanita daripada sudut fizikal definitely lebih lemah. Dan biasanya kita tengok dari sudut emosi juga mereka lebih apa nama, lebih beremosi daripada lelaki. Maka kat sinilah terletaknya peranan mereka ini, perlu dijaga baik-baik. Mereka ini perlu dipelihara sebagaimana yang telah diajarkan, dibimbing oleh Islam. Kadang-kadang emosi mereka ini boleh menyebabkan mengatasi kewarasan akal. Ini yang kita
tak mau bila kewarasan akal ni masing-masing, itu yang jadi uncontrollable. Itu yang kadang dia cakap apa sahaja yang menyakitkan hati. Kadang dia tembak, kadang dia lupa kebaikan kita. Yes, of course, benda itu ada kali salah. Tetapi ia memerlukan juga toleransi daripada the other side supaya memahami dan bolehlah absorb sebahagian untuk bimbing kemudian hari. Kalau kita tengok isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun adalah manusia yang paling berakal, yang paling mulia dan orang yang paling, kita kata isteri yang paling menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Tetapi berlaku juga ada kes-kes yang mana Nabi SAW merajuk juga dengan para isterinya. Kerana kita nak tengok is, of course, akan ada clash ataupun konflik dalam rumah tangga. Tak boleh dielakkan. Kerana itu, jangan kita ingat rumah tangga yang baik ini adalah rumah tangga yang perfect semata-mata. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang kita boleh handle masalah-masalah yang berlaku. Sebab masalah itu pasti akan timbul. Ibu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlakunya clash di antara tim A, tim B. Kemudian adalah kita kata kalau kita tengok macam-macam kan. Nabi pernah merajuk sebulan lamanya sampai ada pandangan kata bahawa Nabi telah menceraikan Hafsah. Dan ada isu bab-bab pucuk rahsia. Itu berlaku dalam rumah tangga. Tetapi at the end kita tengok macam mana kalaulah isteri-isteri Nabi SAW itu melakukan kesalahan, Hafsah melakukan kesalahan, Aisyah melakukan kesalahan, mereka tidak teragak-agak untuk nak tarik balik kesalahan mereka, meminta maaf, untuk nak berubah. Sebab itu sifat manusia yang akan ada kekurangan. Dan Nabi SAW, macam mana pula Nabi SAW deal dengan para isterinya? So ini pedoman-pedoman yang kita boleh ambil. Kita tengok macam mana satu hari Nabi SAW ada kita kata panas sikit dengan Aisyah. Sampai satu hari tu Aisyah dengan Nabi ni pergi jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi, ayah kepada Aisyah. Masa dia tengah cerita pada Abu Bakar ni, Nabi pun cakap dengan Aisyah, tatakallamina wa atakallam. Sekarang ni kau nak cakap ke aku yang cakap? Maka Aisyah pun dalam keadaan marah dia kata, bal takallam wala taqul illa haqqa. Kamu cakaplah, tapi jangan cakap melainkan benda yang betul. Sampaikan apa nama Abu Bakar lempang wajah apa nama Aisyah. Darah. Maksud sebab Abu Bakar marah kata, macam mana kamu cakap dengan Rasulullah macam ni? Kan ini Nabi pun sampai Abu Bakar marah. Aisyah dia kata, wahal yaqulu illa al-haq. Adakah suami kau ini dia bercakap, dia tidak bercakap melainkan benda hak? Maksudnya dia always cakap yang hak, apa benda yang kau nak cakap ini? Maka Nabi SAW redakan keadaan. Ini point ni is nak bagi tahu is even Nabi SAW juga dengan isteri-isteri ni juga ada crisis ataupun clash kan. Dalam Sahih Bukhari, satu hari tu Nabi SAW tengah berada di rumah Aisyah. Jadi Zainab binti Jahsh dihantar satu dulang lah, kita kata yang ada roti dan daging untuk menjamu tetamu-tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di rumah Aisyah. Zainab ni samanya dicemburui kerana dikatakan dia pandai masak. Bila Aisyah nampak je dulang tu, dia pun jadi jealous, dipukul dulang tu. Dulang tu jatuh, pecah berderai. Bertaburlah makanan. Cuba kita bayangkan kalau ini lah yang terjadi di antara kita, apa yang kita akan react? Apa yang kita akan buat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dia tidak pun marah, dia tidak pun menengking, menempit, tak ada pula nak keluarkan kata-kata yang kasar, tak ada pula nak angkat tangan.
Tapi apa yang Nabi SAW buat? Nabi suruh Aisyah, macam mana dia buat salah tu, kumpul balik makanan tu. Apa, dan gantikan balik apa dulang yang telah pecah itu. Dan Nabi kata, gharat ummukum, gharat ummukum. Sesungguhnya ibu kamu ini telah 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 jealous, telah cemburu. Itu Nabi didik. Even walaupun Aisyah kat situ bersalah, tetapi Nabi SAW tetap juga suruh untuk digantikan apa yang telah dia pecahkan. Pun berlaku ada peristiwa macam tu yang terjadi di antara Aisyah dan Ummu Salamah. Dia ada tim A, isteri Nabi ni ada tim A dan tim B. Tim A, Aisyah, Hafsah, Saudah. Biasanya akan sama-sama satu geng. Tim lain akan ada macam Safiya, ada Zainab, ada yang lain-lain lah. Ummu Salamah. Ada berlaku is satu hari tu, Aisyah dan Hafsah berpakat. Kalau kata Nabi SAW balik je daripada rumah Zainab, kita kata mulut dia bau busuk. Sebab kita tak kita, macam nak bagi tahu yang makanan Zainab hidang ni tak sedap. Jadi lepas ni Nabi tak makan lah. Jadi bila Nabi balik rumah Hafsah, Hafsah cakap benda serupa. Bila balik rumah Aisyah pun cakap benda serupa, sampai Nabi ingat memang betul lah makanan tu busuk bau dia. Sampai Nabi pun dia kata, aku dah tak akan makan lagi makanan tu. Sejenis makanan yang, sebab Nabi SAW ni sejenis manusia yang dia tak suka ada something yang tidak indah daripada diri dia. Dia tak maulah nanti mulut dia berbau. Jadi dia kata, aku dah tak nak makan. Sampailah dikatakan itulah antara penyebab turunnya ayat yang Allah Azza wa Jal tegur, lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwaj. Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah semata-mata untuk nak meridakan isteri-isterimu? Aisyah radhiyallahu anha cerita nak kata tentang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai suami. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi. Aisyah kata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul sekalipun dengan tangannya ini. Tak pernah pukul baik wanita, tidak pernah pukul baik khadam, kecuali ketika sedang berjihad fi sabilillah. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila kita ataupun seorang suami itu melihat apa yang tidak baik ataupun apa yang mungkin kurang enak di pandangannya ada pada isterinya, maka seorang suami itu cuba untuk nak ingat sudut kebaikan dia. Sudut kekurangan mesti akan kita nampak, akan ada. Tetapi try to imagine kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Macam mana dia sudah bersengkang mata menjaga anak-anak kita, telah penat untuk melayan kita, masak untuk kita, buat itu macam-macam. Ingat Nabi SAW pernah sebut, in kariha minha khalqan radhiya minha khalqan akhar. Kita ingat is walaupun ada benda yang kita tak redha, kita tak suka, tapi akan ada benda-benda yang kita boleh redha kepada. Kita akan ingat kebaikan-kebaikan dia. Cuba ingat kebaikan pasangan kita. Comparekan sekiranya kebaikan itu lebih banyak daripada kelemahan, kekurangannya, maka kita cuba untuk nak lebih beralah dan penuh toleransi dalam perkara itu. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk nak berlaku baik kepada isteri kita. Mu'asyarah, bergaul dengan baik. Kadang bila kita renungkan apa yang Allah perintah kepada kita, contohnya dalam firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an
waj'alallahu fihi khairan kathira. Boleh boleh jadi Allah kata kita cuba untuk nak bergaul dengan baik, tetapi kalaulah ada benda-benda yang kita tak suka, maka harapnya moga Allah akan kurniakan kebaikan yang besar. Orang yang paling jauh daripada taufik Allah, jauh daripada kebaikan-kebaikan yang Allah akan kurniakan, orang yang mudah melupakan ataupun tidak menghargai kebaikan pasangannya. Sampai ke tahap sometimes dia kebaikan itu dilihat buruk, even ditokok tambah lagi keburukan tersebut yang mana dia tidak lakukan. Nabi pesan, Allahumma inni uharrij haq dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Nabi suruh jaga. Nabi kata berdosa orang yang mengabaikan dua hak orang-orang yang lemah, iaitu orang yatim, anak yatim dan juga wanita. Sangat teruk bagi seorang suami yang menggunakan kekuatan yang Allah berikan, anugerahkan kepada dia, kelebihan yang Allah berikan kepada dia untuk nak menekan ataupun menganiaya pasangannya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku. Dan Nabi kata akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaq wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Maka Nabi SAW telah jelaskan bahawa how kita punya interact terhadap pasangan kita, isteri kita ni semua adalah tanda keimanan kita yang boleh mengukur tentang aras keimanan kita. This is there are satu perception yang salah. Bila ada sebahagian daripada lelaki, dia menyangka bahawa kalau kita apa nama baik dengan ataupun kita lembut, kita bertoleransi dengan isteri kita, ataupun kita bergaul dengan baik, kita kita libatkan dia dalam banyak keputusan rumah tangga. Ramai ada juga ramai lelaki dianggap ini adalah satu kesilapan ataupun kelemahan suami itu. Dianggap seolah-olah dalam perkara itu kita kata queen control. Jadi ada yang sampai tahap dia langsung tak memberikan pilihan, option, peluang kepada isterinya. Sampai dia macam dictator, apa yang dia cakap mesti kena buat. Yang ni satu perception yang salah. Ini bukan satu, even kita kata this is not even kelakian. Ini bukan daripada akhlak yang baik sekali pun. Akhlak yang baik adalah orang yang yang boleh menerapkan apa nama good interaction, akhlak yang baik dengan keluarganya. Balance. Mesti kena balance. Maksudnya bukannya jangan kata is you are right 100%. Jangan everything is on you. Raikan. Mesti kena balance antara dua. Umar bin Al-Khattab, everyone know siapa Umar bin Al-Khattab dengan very strongnya. Apa kata Umar? Yang bagi ayyakuna rajul baina ahlihi kassabi فَإِذَا الْتَمَسُوا مَا عِنْدَهُ وَجَدُوا رَجُلًا. Umar kata, sepatutnya seorang suami ni bila mana berada bersama dengan keluarganya, dia adalah umpama kanak-kanak. Maksudnya, you drop your ego, you drop your powers. Tapi, bila kita akan gunakan power tu, bila ahli keluarga memerlukan sesuatu daripada kita, maka mereka akan mendapati, ada lelaki di sana. So that is the real definition of a man or husband. Itu juga apa yang pernah dinukilkan oleh daripada Luqman Al-Hakim. Apa yang Luqman Al-Hakim kata, yang bagi lil aqil ayakuna fi ahlika sabi wa idha kana fil qawm ujida rajulan. Orang yang bijak ni bila mana dengan keluarganya is like a child, dan bila berada bersama dengan orang ramai
dia akan dia jadi bagi seorang lelaki maksud dengan family, dengan anak-anak, dengan isteri, you have to know how to apa nama, show your love, kasih sayang, bermanja, begitu. Kalau tidak, kalau semua everything is very kasar, everything is dictatorship, di mana kita boleh dapatkan kerehatan? Di mana perasaan al-mawaddah? Kan, kalau sikap itu sangat keras, sangat tak boleh dibawa bincang, dan sampai ke tahap yang kita kata even stupid as well, mata hati, mata ni semua buta, cepat marah, susah nak nak dipujuk, suka mengungkit, buruk sangka, kasar ayat-ayat dia semua. Aina sakanu wal mawaddah? Di mana apa nama kebahagiaan rumah tangga? Macam mana nak dapat rumah tangga begitu kalau kata sikap kita begitu? Maybe berlalunya bertahun-tahun kita dengan dengan isteri kita. Sometimes isteri kita tak pernah dengar sekalipun kita memuji dia. Walaupun dia memang seorang isteri yang baik, kita tak pernah puji dia punya seorang yang bijak, seorang yang cantik, oh rajin, baik dan sebagainya. Never. Kadang ada suami ni dia bakhil. Dengan satu kalimah pun, ataupun satu kalimah nak ucap terima kasih, penghargaan pun, atas khidmat yang isteri berikan kepada kita, itu pun susah untuk nak kita beri. Walaupun dia dah penat nak uruskan rumah tangga semua. No chance at all. Ini bukanlah salah, ini bukan kita kata contoh yang baik bagi seorang suami yang baik terhadap keluarga. Dan kita orang macam ni dia tak, dia susah, dia nak keluarga dia akan susah nak mencapai erti kebahagiaan dalam keluarga atau rumah tangga. Kehidupan rumah tangga hanya boleh dicapai kebahagiaannya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan reaksi wajah yang baik. Jangan asyik muka nampak cekek, muka macam tak tension. Sentiasa kena ada penuh dengan penghargaan, berusaha untuk nak menggembirakan pasangan masing-masing. Then of course wanita adalah yang lebih perlu dalam bab ni. Sebab mereka ni adalah umpama kita kata kanak-kanak besar. Walaupun mereka mature, tetapi hati tu kita kata dari sudut akal ya, dari sudut tindakan ya, tapi kadang daripada sudut hati kena merajuk, ya, nak kena pujuk, ya kan? Sometimes because of one pujian, one kalimah yang baik yang kita ungkapkan kepada pasangan kita boleh memberikan satu kesan yang sangat mendalam, yang boleh menambahkan kasih sayang, menautkan perhubungan, menambahkan kita kata tamakninah, ketenangan di dalam rumah tangga, boleh berikan dia semangat, kekuatan untuk nak memikul segala komitmen yang ada, untuk nak memberikan khidmat yang terbaik, untuk nak memberi menunaikan hak-haknya yang kita tahu is not, ataupun is not easy atau boring. Kemudian antara perkara yang suami juga perlu jaga, iaitu daripada sudut al-ghirah, iaitu daripada sudut cemburu ni kena kontrol. Itu juga termasuk di dalam kita kata pergaulan yang baik ataupun husnil mu'asyarah. Sebab benda-benda ni kadang-kadang wujud daripada buruk sangka yang kita mula berhalusinasi ataupun kita menyangka benda-benda yang bukan-bukan tanpa ada evidence. Kadang-kadang kita sangka macam ni, kita sangka macam ni, banyak sangat sangka-sangka buruk kita. Itu juga boleh mencacatkan pergaulan yang baik di antara suami dan isteri. Cemburu itu betul kalau kata di tempatnya, kan? Tetapi bukan sampai ke tahap yang overdose, yang tidak berlandaskan kepada bukti, ataupun sampai ke tahap yang everything tu semua nampak macam salah, tak betul,
sampai boleh sampai ke tahap ada yang duk cek pola, duk mengintip sana sini, menuduh yang benda bukan-bukan. Ini semua termasuk di dalam kezaliman. Kezaliman. Itu Nabi SAW bagi tahu, minal ghairah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Fa amma ma yuhibbullah minal ghairah fal ghairatu fir ribah wa amma al ghairatu allati yubghidullah fal ghairatu fi ghairi ribah. Iaitu antara kecemburuan yang Allah suka, iaitu ada kecemburuan yang Allah suka, ada kecemburuan yang Allah murka. Apa yang Allah suka iaitu kecemburuan pada tempatnya. Yes, of course, kalau kita tengok dia tak menjaga pergaulan dia, dia membundedahkan aurat. Yes, di situ perlu ada perasaan cemburu itu. Tetapi ada juga kecemburuan yang dimurkai oleh Allah, iaitu cemburu yang tidak kena pada tempatnya. Kata dinukilkan daripada Nabi Sulaiman AS, dia kata, ya bunai, anakku, wahai anakku, la tuktiru ghira ala ahlik faturma bisu min ajlika wa in kanat bari'ah. Jangan banyak sangat kita nak cemburu kepada pasangan kita, sebab itu akan menyebabkan kita ni menuduh di banyak bukan-bukan. Itu yang terjadi kan dalam family. Kadang, abang pergi mana? Oh, abang pergi jumpa perempuan ni, padahal dia tak buat macam tu kan. Oh, abang mesti macam ni, abang tak sayang saya, abang mesti macam ni. Itu kecemburuan yang tidak kena pada tempatnya, yang telah menyebabkan banyak lontaran-lontaran tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Bagi seorang suami, kadang dia boleh recall kalau kata isterinya ada cemburu pada dia, at least try to faham yang itu adalah tanda sayangnya isteri itu pada diri kita. Dia usaha nak memiliki kita, menjaga kita. Tetapi jangan sampai tahap yang tak kena pada tempat lah. Itu kita kata kecemburuan yang tidak bertempat. Kemudian is dalam aspek rumah tangga ni, antara perkara yang paling penting untuk kita perhati dan jaga is kita kena ada aspek at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Suami dan isteri mesti kena jadi macam satu pasangan kekasih yang sentiasa bimbing-membimbing. Bukan hanya satu pihak saja membimbing. Hanya suami saja imam, isteri itu makmum. No. Tetapi dia mesti kena ada aspek at-ta'awun. Ta'awun ni mesti saling bantu-membantu. Baik di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah kata, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah kita saling membantu dalam benda yang tak elok, tapi bantu-membantu dalam perkara yang baik. Itu tugas kita. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Baik orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. So ini benda yang kita kena ijtihad, kita usaha untuk kita bimbing sama-sama, nasihat diri kita dan juga pasangan kita untuk nak mentaati Allah, mendekati agama. Sebab itulah dalam Islam sangat penting, antara salah satu daripada kriteria yang penting untuk dijadikan sebagai baik suami atau isteri is aspek agamanya, iaitu bukan semestinya ilmunya tetapi akhlaknya yang soleh, akhlaknya yang baik, karakternya yang baik yang dituntut oleh agama. Jadi untuk isteri kita bangun solat subuh sama-sama, kita ajak sama-sama pergi kelas, buat benda-benda yang baik. Nabi SAW doa. Nabi SAW ada sebut dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Abi Dawud. Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadam ra'atahu fa'in abad nadha fi wajihal alma wa rahimallahu ra'ah qamat minal layl fasalla tu aiqadat zawjaha fa'in abad nadha fi wajihima. Allah merahmati orang-orang suami yang bangun malam, dia solat, dia bangkitkan isterinya sama-sama untuk nak solat. Kalau tak bangun, direnjiskan air. Begitu juga dengan isteri.
Means is apa yang kita nak faham is maksudnya kedua-duanya perlu ada keinginan yang kuat ataupun keinginan untuk nak mengajak pasangannya sama-sama melakukan kebaikan. Even dalam hadis riwayat Abi Dawud yang lain, إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثير. Seorang lelaki, suami yang bangun malam, dia kejutkan isteri dia untuk nak solat sama-sama 2 rakaat, maka akan ditulis pahala orang yang banyak mengingati mengingati Allah. Jadi aspek bantu membantu ini bukan hanya melibatkan urusan diniyah ataupun agama akhirat semata-mata, tetapi juga rumah tangga tu kata. Maksudnya hari ini antara benda yang yang salah kita tengok antara suami, dia diserahkan semua hal kerja rumah tu pada isterinya. Sedangkan Nabi SAW, kalau kita tengok bila ditanya Aisyah, makana Nabi SAW yasna'u fil bait, kan apa yang Nabi buat kat rumah biasanya, Aisyah kata kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'a al adhan kharaj. Dia akan buat macam mana yang baik membantu keluarga macam biasa. Dan bila mana dengar azannya, baginda akan keluar. Even dalam riwayat yang lain, Nabi kata yakhsifu na'lahu wa yukhayyit thawbahu, dia akan jahit dia punya selipanya, dia jahit bajunya, basuh kasutnya, macam itulah. Tetapi mestilah kedua-duanya ada aspek saling madu-madu. Kalau kita tengok ada sini kurang dan bab tu tak apa, kita cover dalam bab ni. Tapi yang ni pula cover lah dalam bab lain. Maksudnya itu mesti akan ada kekurangan di antara satu sama lain, walaupun masing-masing cuba untuk nak menjadi yang terbaik. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi kata setiap daripada kamu penanggungjawab yang ada orang-orang di bawahnya yang dia bertanggungjawab. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu ada tanggungjawab terhadap rakyatnya. Ar-rajul ra'in fi ahli, seorang lelaki itu ada tanggungjawab bersama keluarganya dan akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Dan wanita, isteri itu juga sama ada tanggungjawab di rumah suaminya. Setiap daripada kita ini semua ada kita kata ada tanggungjawab masing-masing. Jadi insya-Allah moga-moga Allah pelihara kita semua dan moga Allah jadikan kita semua ini daripada kalangan mereka yang boleh menjalankan amanah yang telah diberikan dengan baik. InsyaAllah kita doakan semoga semua kita akan bersama dan kekal ke syurganya insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja dulu untuk malam ini. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.